Jadi inflasi inti kita itu terutama pangan itu pada kondisi yang baik. Tadi kita cek kayak bawang merah yang biasanya di atas 40, tadi saya cek 25.000 bawang merah. Kemudian telur juga 24.000. Saya kira apa untuk harga pangan ini sebagian ada yang turun. Dan yang naik saya lihat enggak ada. Jadi kalau inflasi itu berada pada posisi deflasi selama 4 bulan, saya kira memang karena pasokannya cukup, distribusinya baik, dan saya cek di lapangan memang keadaannya seperti itu. Ya. Bapak tadi sempat ini ya Pak, sempat pamit ya Pak ya. Apanya? Pamit, Bapak tadi Oktober kan pamit berikut ya, Pak. Ya, kan ini pas ke masyarakat, ya sambil pamit kan bulan depan sudah corona tugas.